Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vinciaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok simple pakai sound yang di TikTok ya, yang Too Chopper 200 Shard. Langsung aja kalian buka aplikasi TikTok kalian, kemudian kita cari soundnya ya. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini, simple banget. Jadi pakai transisi kepala ya, kayak gini aja. Oke, simple banget ya. Langsung aja kalian klik yang untuk soundnya yang ada di pojok kanan bawah, dan berikut nama soundnya ya, mengandung musik dari Swimming Pool by Kendrick ya. Dan di bawahnya sudah ada beberapa contohnya juga ya. Oke, langsung aja kalian klik gunakan suara ini yang ada di pojok kanan bawah. Oke, langsung aja kalian atur waktunya, pilih yang 15 detik, kemudian waktunya kalian pause di detik 2,9s ya guys. Di detik 2,9s dengan gerakan awalnya seperti biasa lip sync, kemudian gerakan akhirnya kepalanya ditoyorin ya ke kanan atau ke kiri bebas ya. Ini aku contohin ditoyor ke kanan kayak gini ya. Simpel banget, langsung aja kita coba mulai. 3, 2, 1 lip sync, kemudian kepala ditoyorin ke kanan kayak gini. Kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Kalau udah langsung aja kalian klik berikutnya yang ada di pojok kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Setelah itu kalian bisa make up se-glow up kalian bebas. Nah, kalau udah siap kalian buka draft TikTok kalian yang tadi. Nah, yang ini kalian buka aja, kemudian kalian langsung aja klik tanda panah kiri yang ada di pojok kiri atas ya. Nanti tuh udah nggak ada keluar pilihan ya, jadi langsung kita melanjutkan videonya. Nah, ini kita lanjutkan videonya. Di sini aku udah make up, langsung aja kalian klik waktunya. Kita mulai dari gerakan kepalanya toyor ke kanan kayak gini ya. Seperti ini ya guys, aku contohin. Ini aku toyor ke kanan. Kalau kalian sebelumnya toyor ke kiri, itu setelahnya kalian juga toyor ke kiri ya. Ini langsung aja kita coba mulai ya guys. Mulai hitung mundur, 3, 2, 1. Ini kepalanya langsung aja ditoyorin ke kanan kayak gini. Nah, setelah itu lip sync bebas terserah kalian. Kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu, simple banget ya. Kalau hasil kalian kurang smooth, kalian bisa rapikan di menu sesuaikan klip atau menu editor yang ada di sebelah kanan baris kedua ya. Oke, kalau udah jadi langsung aja kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.